di sini ada senang dukanya nggak, Bu? Banyak ya. Usianya berapa? 46 tahun. Udah punya anak. Anaknya 3. Cewek cowok. Suami? Ada. Kerjanya apa suami? Suami OB. OB di sini juga? Enggak, di kampus ITB. Oh, di kampus ITB. Ya, kemarin cleaning service, tapi dia mah bagian ruangan. Kalau kita mah cleaning service-nya bagian ini, alam. Nyapu gitu ya, Bu ya. Kerja sebelum kerja kayak gini, awalnya Ibu kerja apa? Pembantu. Oh, pembantu. Di daerah mana, Bu? Di daerah Ciamplas. Udah lama kerja di ini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Oke. Alasannya Ibu mau terjun kerja kayak gini apa? Ya, selain apa sih yang menghilangkan stres juga ya, kalau jadi pembantu rumah tangga kan kayaknya terkekang banget aja gitu ya. Ya. Kalau di sini kita ada suka, ada duka gitu sama teman-teman, kan bisa berbaur gitu. Jadi enggak gaul lah. Gitu. Bisa cuci mata ya, Bu ya. Itu pastinya. Maaf ya, Bu, penghasilannya cukup atau? Ya, alhamdulillah ya, kalau buat ibu mah cukup gitu. Kalau boleh tahu per hari atau per bulan? Per bulan. Per bulannya berapa? 1.7. Ya, Bu ya. Pengunjung yang terhormat, kami menghimbau juga agar selalu memperhatikan atau sejenisnya karena kisaran aman lalu dan masjidnya adalah kawasan bukan asap rokok. Setiap hari atau ada pembagian shiftnya, kami persilahkan ada 3 shift, tapi kalau yang satu itu dari PD kebersihan, kalau dari shift kita mah dari jam 11 sampai jam 5. Terus nanti dari jam 6 sampai jam 12 malam ada juga. Selalu memperhatikan cuma di alun-alun keamanan aja. Dan kenyamanan. Dimohon kepada seluruh lain kerja kayak gini agar selalu waspada dan menjaga segala bentuk barang bawaan supaya terasa aman dan nyaman setiap hari Minggu. Kalau weekend gitu ya, rame ya? Hari Minggu, Ibu pergi jam 5 subuh, ya Ibu parkir, nanti pulang setengah 11 langsung kerja. Oh, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diminta. Karena sangat berharap perhatian dan kerjasamanya, serta partisipasi seluruh pengunjung. Agar dapat dinikmati dengan aman dan nyaman, untuk dapat dinikmati dengan walaupun mungkin dari kalangan yang tertentu itu memandang kita rendah, tapi bagi saya itu mulia. Karena kita bisa membersihkan Bandung, ingin membuat Bandung bersih. Ibadah juga ya, ibadah juga. Ada pesan-pesan nggak buat kita atau nggak buat pesan-pesan moralnya apa? Kalau dalam masalah kerjaan, saya ingin mungkin warga membantu saya untuk membuat Bandung bersih aja gitu. Kalau masalah itu mah ya pribadi gitu, kalau ini mah masalah pekerjaan juga ya, masalah di lingkungan ini. Dan saya mau menghimbau sama semua warga juga, sama adik-adik juga, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Pernah saya juga dukanya itu dicaci sama ibu-ibu. Saya kan dengan sopannya, kan kalau di kita itu filosofinya 5S ya, sabar, semangat, sopan, ya kita memakai filosofi itu. Ibu maaf ya, itu sampahnya gitu. Kadang ada yang sampai matanya gini-gini ya gitu. Terus sampai kita kalau kita lagi sapu dekat mereka tuh dia malah nutup hidungnya, pernah perasaan aku nggak bau gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, emang saya kan pengambil sampah juga ya, tapi nggak apa-apa. Saya maaf ya, kadang pernah, Bu maaf ya, itu cuci tangannya jangan ditebak sampah karena kami juga ngambil sampahnya berat ya. Kadang cerewet banget tukang sapu gitu ada gitu. Tapi nggak apa-apa, aku sabar gitu ya, sadar gitu, nggak apa-apa, biarin aja kadang gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, kadang ada senangnya ada dukanya yang namanya bekerja kan. Di sini juga banyak ya kayak apa sih pemain-pemain gitu ya, perempuan-perempuan yang gitu. Saya sudah suka ngobrol, mendingan kayak ibu aja jadi tukang sapu daripada gini gitu kan, apa lebih menghina banget gitu. Tapi dan mereka emang jalannya ingin seperti itu ya, terserah gitu. Tapi Ibu pernah kerja malam di sini? Enggak pernah. Oh, cuma sampai sore aja. Sih. Oh, kalau perempuan enggak boleh. Satpol PP juga sama Ibu ya? Sama, kalau cewek juga siang kebun.